Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan Wong Tani Millennium. Kali ini Wong Tani akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat mesin pembuat parit lahan sayur di Taiwan ya teman-teman ya. Seperti apa sih alat atau mesin pembuat parit di Taiwan itu? Nah, biasanya kalau di Indonesia kan pakai lencak ya teman-teman ya. Langsung aja yuk kita lihat videonya dan seperti apakah mesinnya itu. Let's go. Nah, ini dia teman-teman mesinnya pembuat parit ya. Mari kita lihat atau kita cek. Ini adalah pisaunya ya. Pisau untuk mengeruk-ngeruk tanah iki. Nah, untuk mengaleni basa Jawane ya. Untuk mengaleni atau mengeruk atau melubangi atau pokoknya seperti itulah bahasanya, maaf kurang paham bahasa Indonesia, maklum orang Jawa ya. Nah, ini roda yang depannya, ini yang sebelah sini juga ada pisaunya. Jadi intinya itu kayak traktor itu loh teman-teman, kayak traktor kecil cuma pisaunya beda seperti itu. Kemudian kita lihat cara menghidupkannya. Seperti ini. Kemudian mari kita jalankan. Tuh dia sudah mulai jalan kan mesinnya. Kita lihat dari samping, dari depan dan dari belakang ya. Kita ikuti dia. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita sudah melihat mesin pembuat paritnya seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian ini menggunakan bahan bakar bensin ya teman-teman ya. Nah, itu hasilnya sudah kelihatan rapi. Kalau kedalaman itu menurut selera kita semuanya ya teman-teman ya. Kalau mau terlalu dalam boleh diatur, nggak terlalu dalam dan juga boleh diatur. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Untuk yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apabila suka dengan video saya, silahkan di-share. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.